Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat datang di channel Otomotif Project. Mungkin penggemar Otomotif Project sudah lama sekali menunggu konten dari kita. Sudah lama sekali kita tidak membuat konten seputar otomotif atau mini jeep. Nah bosku, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Dan yang baru saja bergabung, silahkan menjadi langganan kepada kita, Otomotif Project, untuk mendapatkan informasi atau hiburan mengenai pembuatan, melainkan seputar otomotif lainnya. Nah bosku, pada video kali ini, saya di sini hanya ingin memvideokannya, yaitu di sini kita mengganti mesin motor ya bosku. Seperti yang sebelumnya saya ngomong pada video yang sudah saya upload, yaitu di sini kita ingin mengganti mesin motor, yang mana di sini yang dulunya kita menggunakan mesin motor Supra Fit atau Honda, sekarang kita menggantinya dengan motor mesin Jupiter MX 5 speed tahun 2011-an lah ya teman ya bosku. Nah untuk cc-nya sendiri ini Jupiter MX cc 135, dan untuk diameter kopelnya alhamdulillah bosku pas, tidak perlu dilas pada gearnya. Untuk lubang ini asnya di Jupiter MX ini pas ya bosku. Yang kemarin kan untuk yang mesin motor Supra Fit itu kan kita harus mengelas di bagian gearnya ini. Untuk kita alas seperti ini, kemudian kita tempelkan ke as motornya seperti ini. Tetapi untuk yang Jupiter MX ini alhamdulillah pas untuk ukuran lubangnya ini, atau asnya lah ibaratnya kan, ini sudah pas tanpa kita alas gearnya ini. Nah dan di sini baru kita akan merakit kedudukannya ya bosku. Oke bosku, simak terus videonya, jangan lupa berikan komentarnya mengenai video-video kita, dan yang ingin ditanyakan silakan kalian tanyakan, barangkali bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Oke bosku, mungkin sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Dan untuk kondisinya kurang lebih seperti ini. Ini sudah kita pasang untuk tujuan mesinnya, ini tangkinya. Dan mungkin akan kita videokan lagi untuk next video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Dan jangan lupa berikan komentarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.